pembelajaran dengan metode fair check. Materi yang akan saya bawakan adalah lompat jauh. Dan nanti pembahasan lanjut nanti dievaluasikan. Ya, saya akan melanjutkan videoku yang tadi. Nanti saya praktekkan terus dan temanku akan mempraktekkan dan akhirnya saya akan mengevaluasikan. Saya melakukan sekarang. Mengevaluasi dari praktek temanku yang tadi. Yang pertama akan mendapatkan nilai 10 dan yang kedua akan mendapatkan nilai 12. Ya. Dari video tadi akan menutupi akhir dari video ini dan kurang mungkin ada kurang atau kesalahan saya mohon maaf karena saya hanyalah manusia biasa. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita bersama. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.